ini katanya belum maksimal nih guys. Kalau maksimal gimana perginya? Waduh. Subhanallah. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Baik, pada kalian yang masih belum gabung sama Indizanery TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe dan subscribe itu gratis aja, geng. Oke, seperti biasanya, us ingin mendoakan buat sesiapa-sesiapa yang menonton video us kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang melimpah ruah yang akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dijauh daripada sebarang musibah ataupun mara bahaya, masya Allah, dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kalian, juga diberikan kebahagiaan insya Allah selamanya, amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Us nak react satu lagi video masya Allah daripada Ali Kaprawi. Oh, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita akan melihat pengisiannya ialah Voice of Bacheprot, VOB, satu band muslimah yang sangat-sangat viral, yang sangat-sangat telah memecah panggung gitu kan. Okey, kali ini VOB berada di Malaysia tanggal 19 Februari yang lalu di Z Kuala Lumpur. Okey, ini melihat bagaimana sekeren mana VOB di Kuala Lumpur. Yuk, ikut Astria. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk, kita mulai. Bismillah. Terima kasih. Saya minta maaf. Malam ini sebenarnya suara saya habis. Allahu Akbar. Sudah sejak dari kemarin sebenarnya suara saya habis, jadi saya memohon maaf bila malam ini tidak maksimal. Gak apa-apa. Saya Gaper punya Widi dan Siti yang lebih cerewet dari saya. Lebih cerewet. Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini. Semoga ada kali kedua, ketiga, dan seterusnya kami mengunjungi Malaysia lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena sekarang pun saya sudah rindu itu tadi apa namanya, nasi kandar. Waduh, nasi kandar, lapar. Semoga saya bisa balik lagi ke sini untuk makan nasi kandar dan bertemu kalian. This is for you. Dah start. Asko music ya. Mereka ini punya attitude-nya itu luar biasa banget atas panggung ya. Ini katanya belum maksimal nih guys. Kalau maksimal gimana perginya? Waduh. Subhanallah. Aduh. Gadis-gadis ini punya bakatnya itu luar biasa banget ya, harus bangga VOB.
Lucu. Audionya bagus, lightingnya juga bagus. Keren. Gak mudah ya. Wah, udah habis. Sampai ketemu lagi katanya, insya Allah datang lagi, balik lagi ke Malaysia. Wow, katanya suaranya udah nggak ada. No, sering dapat saksikan bagaimana VOB persembahannya di Z Kuala Lumpur pada tanggal 19 Februari yang lalu. Masya Allah, luar biasa banget ya sambutannya juga untuk peminat-peminatnya di Malaysia. Dan kita tahu sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Marsha tadi dia nggak fit karena suaranya itu agak mungkin sakit kerongkong atau apa aja, batuk kali ya. Katanya ini bukan maksimal, tapi nggak apa-apa, ini udah untuk kami yang mendengar udah baik dan bagus banget suaranya itu. Dan kita suka semangat mereka ini, luar biasa banget. Tiga cewek yang telah menggegar bukan hanya di Indonesia, malahan juga telah buat tour, telah pun tour di Eropa juga. Masya Allah, luar biasa sekali nih ya cewek-ceweknya, bukan kaleng-kaleng cewek ini ya. Mereka semua bakatnya luar biasa, walaupun badan mereka itu, tubuh mereka itu kecil, tapi bakat mereka itu besar banget loh. Dan Masya Allah, anugerah Allah buat mereka. Mereka punya paduan suara Marsha itu sangat bagus sekali. Bukan mudah untuk menghafal lirik, apalagi untuk menghafal nota-nota musik, untuk bermain gitar. Bukan mudah untuk membuat dua pekerjaan dalam satu masa, tapi Marsha, you did it well. Sangat-sangat bagus persembahannya, gabungan ke trio, Wimin juga, ada Siti juga. Marsha membuatkan B.O.B ini melengkapi antara satu sama lain. Dan sangat, kami di Malaysia sangat berbesar hati menerima kedatangan B.O.B karena sudi untuk membuat persembahan, buat konser bagi peminat-peminat VOB di Malaysia. Diharapkan semoga kerja VOB ini terus melakar sejarah yang luar biasa dan akan balik lagi ke Malaysia untuk kali kedua, ketiga, keempatnya dan seterusnya, sehingga boleh bikin tour di Malaysia. Siapa tahu, kita doakan yang terbaik buat Voice of Bacheprod. Ya, betul kan yang sebut. Okay, sukses buat mereka juga. Kangen katanya kalau sama nasi kandar, balik lagi ya, balik lagi tau. Okay, terus dukung dan support B.O.B, karya anak muda Indonesia, luar biasa banget. Doakan kejayaan mereka sehingga bukan hanya di Indonesia, keluar hingga ke seluruh dunia, insya Allah. Okay, sampai ke sini dulu video reaction dan sentuh kali ini. Kepada kalian telah menonton bareng dengan us sampai habis video ini, jutaan terima kasih. Us ucapkan, okay, jumpa lagi di lain video, insya Allah. Jaga diri semua, assalamualaikum, dadah.